بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد استعرض دلقو سبّانس تناخير، أتمنى أن جميعاً في مكان، سنكون في كل 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 مكان، Diberikan kasih sayang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi, disehatkan, dan diberikan bimbingan dalam beraktivitas sehingga mampu mengkreasikan berbagai jenis kebaikan dalam aktivitas kita yang dapat meringankan hisab kita di akhirat kelak. Insya Allah, teman-teman, seperti diketahui bahwa waktu menjelang pesta demokrasi yang mengantarkan pada pemilihan umum pada 2024 kelak dalam waktu yang akan singkat segera dimulai. Dan hari ini ada deklarasi untuk pemilu damai, pemilu sejuk, pemilu yang membahagiakan dan menenangkan. Kami sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia tentu mendukung seluruh baik itu gerakan-gerakan ataupun juga sekedar harapan-harapan untuk menghasilkan kedamaian, ketentraman yang mengantarkan pada kesejahteraan kehidupan berbangsa, bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa bukan nasihat barangkali bagi sementara orang yang boleh jadi saya memang mungkin dipandang kurang kapabel untuk memberikan nasihat tapi anggaplah ini sebuah share saja harapan-harapan positif untuk kita semua dan mohon sekali dengan segala kerendahan hati kita semua mencoba untuk merenungkan berpikir lebih dalam lagi sehingga apa yang diharapkan melalui deklarasi-deklarasi deklarasi positif itu bisa sesungguhnya terimplementasikan secara nyata dalam konteks kehidupan kita di masyarakat, khususnya yang pertama dalam pengamatan selama ini, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat pada umumnya memiliki sifat awam. Karena itu, sering kita katakan masyarakat awam, terlebih baik yang tinggal di pedesaan-pedesaan, pada khususnya juga, bahkan sebagian yang berada dan bermukim di perkotaan tidak lepas dari sifat awam ini. Awam adalah kata yang terambil dari bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari kata am, sesuatu yang umum. Karena karakter masyarakat pada umumnya memang hanya melihat keumumannya saja. Ada pemilu ya, mereka akan melihat ada pemilu umum saja. Oh, ini calon presidennya, ini calon wakil presidennya. Mereka melihat secara umumnya saja tanggal sekian dimulai kampanye, tanggal sekian kemudian ada pemilihan, umumnya hanya melihat seperti itu. Lalu di dalam keumuman itu ada harapan-harapan yang sifatnya juga umum, ingin sejahtera, ingin makmur, ingin damai, ingin tenang, umum. Nah, di balik keumuman ini biasanya secara fitrah sifat-sifat umum ini akan menjadi khusus. Bila ada satu stimulus, satu dorongan-dorongan dorongan untuk menggerakkan sifat umum ini menjadi lebih khusus. Dalam konteks ini, penggerak kepada kekhususan atau kalau kita kembali ke dalam bahasa kimia ada yang disebut dengan katalis, ya, yang mempercepat yang mendorong pada sesuatu, itu tentunya semua akan bersumber pada kalangan elit. Nah di elit inilah baik yang terkait dengan capres-cawapres itu sendiri. Ataupun juga tim di balik itu, baik itu tim yang sifatnya khusus, baik itu tim yang sifatnya juga bekerja secara administratif, itu yang akan memberikan dorongan-dorongan. Stimulan-stimulan ini yang akan menggerakkan masyarakat dari sifat umumnya kepada sifat khusus. Secara lebih tegas, saya ingin menyampaikan kepada para elit, baik elit-elit di politisi ataupun juga praktisi-praktisi yang memfasilitasi lembaga-lembaga survei, penggerak-penggerak organik-organik yang ada di lapangan, yang barangkali secara langsung atau bahkan tidak langsung menjadi supporter, tim support, tim pendukung di antara sekian paslon ini. Nah ini yang saya sangat mohonkan supaya bisa mengkreasikan segala bentuk platform-platform kampanyenya ataupun arah-arah untuk menarik dukungan masyarakat yang umum kepada Paslonnya itu dengan cara-cara cara yang mendamaikan, karena masyarakat itu sejatinya sudah damai. Ini bergantung kepada elitnya, mau dibawa kemana masyarakatnya. Kalau elitnya dalam konteks perbincangan publik hanya menyajikan satu pertikaian, ya yang saling merendahkan, tidak menghadirkan satu barangkali ya tampilan-tampilan positif dalam konteks berargumentasi atau menghadirkan gagasan-gagasan tentu masyarakat hanya akan terbawa arus saja. Oleh karena itu, kalau di kalangan elit deklarasi dan mengajak masyarakat damai, pada awalnya elitlah yang pertama kali harus mempraktekkan kedamaian itu. Secara singkat dan tegas, izinkan saya, kalau boleh dikatakan memohon, saya ingin memohon kepada para elit, saya mohon silahkan menampilkan segala bentuk gagasan-gagasan, harapan-harapan atau program terbaik, namun sertakan di dalamnya unsur-unsur kedamaian, kebaikan, dan juga sifat-sifat yang gentle, ksatria, yang ditampilkan kepada masyarakat dengan tidak menjadikan masyarakat sebagai alat-alat yang secara langsung atau tidak langsung mengarahkan mereka kepada pertentangan ataupun juga mengarahkan masyarakat kepada perselisihan Ya hanya untuk mendapatkan atau bahkan mengetes keadaannya seperti apa atau orang sering katakan sebagai test the water ya jadi ini bagian pertama yang ingin kami sampaikan dimohon deklarasi ini tidak hanya sekedar deklarasi tapi juga diiringi dengan komitmen secara langsung dengan sikap yang nyata menunjukkan satu arah yang benar yang tidak mengkondisikan atau cipta kondisi pada kalangan-kalangan masyarakat tertentu untuk melahirkan gesekan-gesekan atau gerakan-gerakan yang justru kontradiktif dengan deklarasi yang yang dimaksudkan. Sekali lagi, masyarakat itu awam, sifatnya umum saja. Jadi kalau ada sebagian titik yang bergerak, sebagian titik yang melakukan aksi-aksi massa yang kiranya misalnya tidak sportif atau kiranya juga tidak positif, itu bisa diduga bukan masyarakatnya tapi penggerak-penggeraknya yang kalau kita telusuri juga akan kembali ke elitnya masing-masing. Ini bagian pertama yang kiranya kita akan semua sepakat bahwa kita menginginkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman. Karena itu mari kita secara sadar merenungkan kembali mau kemana di bawah arah masa depan bangsa ini. Ya Tentu kita menyadari bahwa mohon maaf sebesar-besarnya masih banyak kesulitan-kesulitan di masyarakat masih banyak kegelisahan, keresahan, kesulitan untuk mendapatkan kelayakan hidup. mohon jangan ditambah dengan manuver-manuver yang justru bukan hanya bisa memecah belah, tapi juga menimbulkan luka sosial yang panjang sekali untuk mengobatinya kembali. ini bagian pertama yang kami harapkan, yang kedua, dan ini tentu akan juga menjadi bagian yang penting selama masa kampanye yang akan dimulai semua paslon dan juga sistem organik yang ada di dalamnya baik itu lembaga-lembaga politik atau juga ya semua yang terkait dengan visi misi pemenangan dan sebagainya tentu akan memiliki rencana-rencana, program-program yang secara langsung terkait dengan masyarakat. Pada aspek-aspek tertentu tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak sekali peraga-peraga dan juga bahkan ya pola-pola yang interaksi dengan masyarakat seringkali terkait dengan masalah materi atau mungkin uang atau juga hal-hal e, yang boleh jadi sebetulnya ada sisi positifnya untuk mengenalkan dengan hadirnya baligo-baligo misalnya spanduk-spanduk dan juga beberapa yang lain namun e, saya ingin lebih menekankan pada dua hal pada aspek yang kedua ini yaitu bagian poin pertamanya bila bisa dilakukan alih-alih memasang iklan yang berlebihan. Biayanya bisa ratusan juta, mungkin juga miliaran, atau baligo-baligo yang kadang-kadang juga kurang elok untuk dipandang dalam beberapa aspek. Mengapa teman-teman itu tidak mengkreasikan dana yang begitu besar untuk membangun daerah saja? Kan bisa kalau teman-teman misalnya punya anggaran yang cukup fantastis dan sebagainya, alih-alih dibikinkan baligo, Alih-alih dibikinkan iklan yang terlalu berlebihan, kenapa teman-teman tidak mitigasikan dari 38 provinsi di Indonesia ini? Mana yang tertinggal jauh? Mana daerah-daerah yang butuh perhatian? Nah, dari tiga pasangan yang ada saat ini, kalau punya kemampuan yang cukup besar, boleh jadi dana yang besar itu bisa membangun sekolah, bisa juga digunakan untuk memperbaiki jalan, bisa digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat yang Barangkali hanya untuk menemukan nasi pun tidak mudah di saat-saat sekarang ini. Maka, jika semua itu bisa dialihkan dan pesta demokrasinya untuk pengenalan, peragaannya ditampilkan dalam bentuk gagasan-gagasan, calon-calon, ya perwakilan misalnya, anggota-anggota DPR dibandingkan pasang-pasang baligo dan sebagainya, kenapa tidak terjun menyapa masyarakat saja melihat barangkali ada jalan yang kurang rapi? Ya, kalau dari satu daerah itu ada 50 calon 50-nya bisa ketemu, saling duduk, kemudian melihat, "Oh, ini daerah ini butuh perbaikan jalan. Di sini sekolahnya itu kurang bagus. Di sini ada sekian orang masyarakat masih di bawah kemiskinan." Kalau dengan harta yang mereka sudah siapkan tadinya untuk dibuat baligo atau dibuat yang lain-lain atau bahkan naudzubillah untuk memberikan itu sebagai bagian dari ya saya tidak bisa mengatakan suap atau sogok atau yang lainnya itu terlalu kurang baik untuk diungkapkan. Tapi alih-alih demikian, lebih baik digunakan pada yang positif tadi. Lalu 50-50-nya duduk, diberikan ruang di masyarakat, barangkali di situ bisa menggunakan tempat-tempat yang sangat terbuka, memperkenalkan diri, menyampaikan gagasan tentang daerah itu dan masyarakat bisa menilai. Dan ini sesuatu yang sangat fair. Dan ini yang disebut dengan demokrasi yang sesungguhnya ketika itu bisa dilakukan dengan baik. Pun demikian, dari ke atasnya, capres, cawapres, dan seterusnya, jika ini juga bisa dilakukan, maka dana-dana yang disiapkan itu lebih bisa tepat guna. Dari konteks juga pemerintah menyiapkan dana akan lebih efektif untuk bisa dilakukan. Atau dana-dana pemerintah khusus disiapkan untuk memfasilitasi pengenalan-pengenalan para capres, cawapres, dan gagasan mereka, serta dana-dana yang dimiliki oleh capres, cawapres, serta pendukungnya, bisa digunakan untuk pola-pola seperti tadi, sekalipun diatur. Gagasannya disampaikan, perbaikan yang muncul itu lebih efektif digunakan dibandingkan dengan penggunaannya pada sesuatu yang boleh jadi. Jika ditimbang secara akal, yang sehat, hati yang sehat, mungkin akan kurang efektif, ya, sangat mubazir. Kiranya bila-bila itu terlalu dibanyakan pada hal-hal yang artifisial sifatnya. Nah, kemudian bagian keduanya, pada aspek yang kedua ini, saya ingin menegaskan bahwa... Kedudukan apapun yang diharapkan, pada hakikatnya, itu amanah yang dititipkan oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu berlebihan, saya ulangi, jangan terlalu berlebihan dan tidak perlu menggunakan cara-cara cara yang tidak positif, karena kalau Allah tidak berkendak, tidak mungkin semua itu bisa diraih, semua itu bisa terjadi, agar tidak memberikan dampak yang tidak baik menghadirkan stres, lelah, bahkan saling bertikai lagi yang itu sesungguhnya menimbulkan luka yang cukup dalam dan panjang sifatnya. Karena itu, cukuplah kita semua membangun kesadaran untuk berikhtiar dalam cara yang baik dengan menggunakan cara yang baik, setelah itu kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sifat-sifat kemuliaan dan kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, saya kira kita sudah semua sama-sama paham dengan hal yang disampaikan ini, dan bila Allah menghendaki ada orang baik yang punya visi baik, gagasan baik, perilaku baik terpilih, diharapkan kebaikannya itu bisa menyebar. Dan bila pun juga ada yang kurang ideal, terlihat mungkin boleh jadi ada yang selama ini kurang baik, belum terlihat, diperlihatkan, supaya kelak kemudian bisa diperbaiki, disempurnakan untuk sama-sama membangun -sama bangsa, tidak untuk saling. Ya, menzalimi, menjelekkan, atau bahkan juga mohon maaf kalau bahasa ini kurang menyenangkan, mungkin menyudutkan satu dua pihak tertentu. Yang ketiga, barangkali ini juga menjadi bagian penting yang ingin saya sampaikan. Saya memohon kepada seluruh elit, juga paslon, pasangan calon, capres, cawapres, juga kandidat-kandidat untuk legislatif, agar tidak secara pribadi melibatkan saya dalam kampanye-kampanye kampanye politik praktis baik itu mengambil potongan-potongan video ataupun poster-poster tertentu karena saya ingin tegaskan bahwa dalam konsestasi ini saya tidak terlibat dalam politik praktis sedikit pun tidak menjadi bagian dari baik itu tim support ataupun tim sukses satu bagian paslon manapun jika anda ingin datang dan meminta doa saya doakan dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah yang terbaik untuk kita semua. Tapi mohon untuk tidak melibatkan saya pribadi dalam kontestasi politik praktis ini, sehingga saya bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memberikan pencerahan dan lebih kepada memberikan bimbingan ke masyarakat secara menyeluruh, karena yang kita butuhkan saat ini pencerahan itu lebih banyak, kedamaian, ketenteraman lebih banyak dibandingkan hanya sekedar. Harapan-harapan praktis yang ingin diraih dalam masa yang singkat, tapi boleh jadi menimbulkan salah persepsi yang cukup panjang. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita, dan memberikan satu kekuatan pada diri kita semua untuk berpikir yang lebih luas tentang bangsa ini. Saya mohon pada semuanya, sekarang dinamikanya sangat bergerak dengan cepat sekali, dan secara geopolitik juga pengaruh-pengaruh pengaruh di luar demikian besar baik itu yang nampak ataupun tidak nampak saat ini. Oleh karena itu, saya meminta dengan sangat kepada seluruh khususnya capres, cawapres, pun demikian termasuk kandidat-kandidat legislatif yang saat ini mencoba untuk bisa dikatakan bertarung dalam pemilu, saya bermohon sebesar-besarnya mohon berpikir kembali lebih dalam tentang keutuhan bangsa ini, tentang kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini sehingga motivasi-motivasi motivasi untuk mendapatkan amanah kedudukan itu bukan sekedar keinginan untuk berkuasa, tapi lebih untuk menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memamurkan negeri yang kita pijak ini, sehingga meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan sepanjang apapun pasti akan ditinggalkan, tapi hisab sejauh apapun pasti akan didatangi. Semoga Allah rahmati kita, rahmati bangsa kita rahmati negeri kita dan menjadikan kita hidup dalam kedamaian, ketentraman menuju Indonesia yang berkemajuan dan mencerahkan. Baldatun, tayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.